Pemerintah sedang membangun food estate dengan cara mencetak sawah baru sekira 3 juta hektar. Nantinya pemerintah akan merekrut sekira 3.000 milenial untuk menjadi petani dan menggarap lahan tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Menteri Pertanian yakni Amran Sulaiman. Ia mengatakan pemerintah sedang bertekad mewujudkan swasembada beras dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung padi dunia. Guna mencapai cita-cita itu, Indonesia menargetkan 3 juta hektar sawah baru dengan sebaran di Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan. Sementara tim Tribunnews.com berkesempatan menilik langsung lokasi food estate yang berada di Kapuas, Kalimantan Tengah. Di kawasan tersebut terlihat hamparan lahan persawahan luas yang memiliki saluran air untuk irigasi secara tertata. Lantas Amran menyebut lahan food estate itu dikelola menggunakan teknologi dan mekanisasi. Bahkan di lokasi food estate tersebut sudah tersedia peralatan pertanian yang canggih. Pemerintah pun akan merekrut anak-anak muda untuk menggarap sawah secara modern. Targetnya 3,2 kan? 32 kan? 32,29 yang sudah lebih tinggi tahun ini. Kunci. Jutanya lagi nanti saya tahun 4. Iya, irigasinya, pengairannya kita kolaborasi dengan BPU sudah perbaiki kan. Nah, sekarang kita perbaiki. Banjirnya tinggal 7, kita selesaikan. Ya. Merauke, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat. Nah, itu. Tengah ini yang kedua. Sekarang ini cuma 3 jam. Jadi tidak cukup 1 hari. Anggaplah 1 hari, 1 banding 20. Paham maksudku? Kami baru pulang. Ini baru pulang. Baru 1 minggu saya pulang. Kami dari Brazil, Arkansas, Amerika. Pertanian terbesar di Amerika. Itu kami datang sana, kita di Dakar. Di sana, satu keluarga mengolah 1.000 hektar. Minimal 300 hektar satu keluarga. Nah, kita bangun di sini nanti. Yang kelola adalah pemuda, generasi milenial. Dia sharing dengan pemilik lahan. Ini alat nanti kami serahkan kepada pemuda, hibah. Jadi pemudanya berpendapatan. Jadi ada pemilik lahan berpendapatan, tetapi kalau pemilik lahan mau kerjakan sendiri, silakan. Paham? Kemudian kalau dia tidak mampu, ada pemuda. Pemuda ini nanti tinggal bagi hasil, seperti yang terjadi di sini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.